Hai semua, selamat datang ke channel Uncle Shu. Nanti Shu tok tengah prepare bahan untuk kita ngagak ngohiang. Nombor kita kah apa ngohiang? Lagi kita mendak ke? Begini utai kenama ngohiangnya ke? Dia tok nanti Shu tengah potong cendawan. Okay, semua dia tu aku kak manas ke trio. Nai nama tu tak nak salah pelak kah? Salah pelak guys. Okay, kita panas kita ikut trio awak. Beri 20 minit guys. Guys, tok lah bahan kena aku ngadu ke ngohiang babi tu awak. Jadi aku kena babi ke udah di injin. Bahannya simple je. Aku mesti kena cendawan. Cendawan tu udah direndam aku dari putung ku dadu, okey. Jadi tu mesti putih telur. Tu putih telur sebiji jelah. Ni tiah ke pemayuh ngohiang kat digagak kita. Dan nya tu macam biasa. Mesti bawang merah, bawang putih, carrot dah diparut akulah, okey. Jadi babi tu akan ku campur semua teh ke depan tu lagi, okey. Kita ingkah bawang merah, bawang putih. Dan kita ingkah yang pucat dawan. Ingkah aja sekali semua dalam tu au. Okay, dah carrot. Dia tu kita kan meruak ya. Gaul ya sampai ya rata. Gaul. Udah babi kita dah serata ketok lah, sebati ketok lah. Nah, dia tu kita kah perasa. Nanti Shu kena secukup rasa aja. Tok ditiah ke kita punya meh perasa yang kini bagi yang tisu yang nak cukup, yang nak masin, yang nak kena ada perasa pia. Laban ngohiang tu lagi akan di cecah kita ngau sos. Dia tu aku kat nak engkah lada mimit. Lada tu boleh tahan pedas ke tu guys? Okey. Kita kawal lah sampai sebati. Perasa udah, lada udah, last sekali ya je. Nanti Shu kagah minyak bijan. Minyak bijan tu kita ikah mimit aja au. Mulih ke bau ya je. Kita mimit. Okey. Resepi tu kan Datuk dah cuti sekolah kan. Kita ulih nadu tu kedapat anak-anak lah. Lepas dia boleh digoreng bila-bila masak. Tapi first step yang lagi aku akan kukus ya dulu. Dah aku kukus ya, baru kita boleh ngoriangnya. Peruk-peruk je. Jadi tu lah kena nanti Shu ngulung ke babi cincangnya tadi ya. Untuk guys. Tahu kulit. Kulit tahu sebenarnya. Sebab itu tahu kulit. Jadi Datuk tak meda tisu ngadu yang punya awak ngulung dia, okey.
Menang terlalu tebal kat. Ya pu gulung tau sedang-sedang. Berujungnya kita ingkar putih telur. Kena kita ngatup ya. Simple je tu. Oh. Kita ulang agak ya guys. Ayalah. Then kita gulung ya. Sotok lagi kita akan kukus ya dulu ah. Saya memang bisa besar, panjang, pendek tau. Laban aku tak ada bersukat. Janji ya bulat. Kita orang takut ia akan terbuka nak. Once kita dah tutup ya nak tau. Teluk, putih teluk tau. Ia memang akan terkatup tau. Lekat. Lekat. Tak nak takut. Dua sudah. Kita berdoa. Nanti syu pun. Babi cincang tu tadi RM15. Kita berdoa RM15 babi cincang boleh menghasilkan berapa roll? Pork roll tu. Ngohiang tu pork roll lah. Kau orang putih pork roll. Kau iban nama? Bukan London Chocorol lah. Kai. London Chocorol lah. Kuih lah. Babi babi gulung. Kau iban minyak babi gulung. Kau nak menemui kati kita yang ngangau tu. Tapi Cina ngangau tu ngohiang lah. Siapa yang nemu iban ngangau ya apa? Komen lah di bawah ya. Jadi ngohiang tu udah digulung ku tadi. Aku bisik boleh 9 roll. Nah, 9 roll guys. Dito bisa 5 roll. Ngau badito bisa 4 roll. Totalnya 9. Totalnya 9. Jadi tadi Ati Shu dah panas ke kita pun pengukus lah. Dia tu Ati Shu kat engkah ngohiangnya dalam pengukus kita. Susunnya maya perayaan ulih menganggap tu kena orang aus guys. Pong pong. Kah jak semua. Cuma ke hati-hatilah mayang kah tok laban kulit tok apabila dagingnya udah dah berketuk deh. Ya akan kedik kok kita ini. Melekat. Ya mudah kak cariak gak? Mudah kak cariak yang melekat. Tutup. Tisu set ya 20 minit. Jadi ngohin kita telah siap pun dikukus. Panas. Nyak gambar ngohin kita tadi. Dah ngeriut-ngeriut. Jadi ya udah. Dah siap dikukus lah tok. Itu kita ingkah ya. Bersitik tempat. Sebab udah dikukus baru kita muriangnya. Kecik molek. Kecik, kecik, kecik.
kita mesti kukus ya. Okey, nama awak kita ngasuh ya isi ya di dalamnya mansau. Nanti kita lalu nguring ya dalam yang pu isi isi babi dalamnya ya nak mansau. Ah, ya kita mesti kukus ya dulu. Jadi dia tu kita nak kia celap dulu dalam masa 15 ke 20 minit. Udahnya baru kita nguring lagi, okey? Stay tune. Dia tu kita ke nguring ngohiam. Nak sabar ke makan guys, selamat ada yang makan ya. Biasa ya Christmas gawai bisi anti tisu gaduh, tapi lasi anti tisu nanti gaduh. Selepas tu kita panaskan minyak. Ibu mayuh lah minyak awak. Sudah sedap je. Jadi anti tisu akan goreng ngohiam kita tu untuk dimakan malam ini. Tapi nak semua galau gak tok bakal ya udah dikukus tok kan. Kita boleh nyimpannya dalam peti ais. Angkat dalam kontena, simpan dalam peti ais. Make sure peti ais kita nya cukup celap ya lah. Tapi yang angkat batas, kah buat baruahnya. Ya boleh bertahan selama sebulan. Okey. Kita ganti minyak kita masak. Minyak kita dah pun panas sao. Kita ikah ke ngoh yang kita itu. Dia nak akan terbuka lagi guys. Ya dah dikukus ya, nak akan terbuka. Jangan takut. Kita nguring empat lah. Tek gi belalak lagi, nguring baru. Siap guys. Pedak kita. Siap, tekan itu. Nak lama jat nguring ya. Lepas dia udah ya sikit dah mansau sebenarnya. Just kita nguring yang kulit tahu dia aja. Sedap. Kita akan ngawan tisu. Mutong tu. Okay? Jom ngon tisu. Tak sabarlah nak potong ngohiang ni. Jom kita potong. Wangi lah. Sedap. Tak sabar, tak sabar ni. Ana potongnya au kita. Ana potongnya kelalu kedik ko kita nya. Nipis. Mesti tebal. Pergi. Maya hari gawai. Tahu enggak tu Christmas. Senanglah. Sebab ya sesuai gak dikena kita bekal kita ngirup-ngirup nak. Ha, sesuai tu kena jadi ke tabas. Yang ke syur? Yep, yep, roo. Bajak mai gambar ngoh yang tu. Dah kita nak. Kita try ya. Jom kita try. Cecah no sos lah. Bisa orang kagak nak sambal kicap. Tahu tak? Janji bisa kena kita cecah. Ramai mai. Crispy. Ramai mai. Laban daging cincang tadi. Ya habis saya lemak sikit. Isi ya mimit. Ramai lah. Anang lah ambil. Bakal kita beli daging cincang babi. Anang lah ambil isi bagang.
Mesti bisa lemak mimit gak ya? Baru ya. Juicy-juicy, sedap. Okay guys. Toklah video sharing dengan tisu hari tu. Yang agak ngoheng. Tik kita yang tak cuba boleh nitih cara anti-tisu. Yang udah cubanya boleh komen. Buat channel Uncle Shu. Lagi anti-tisu akan ngagai channel kita. So jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Uncle Shu. Bye-bye.